Okay, what's up guys, welcome back. Nah, hari ini gue mau berikan tutorial cara potong kaca menggunakan kepala busi. Jadi ini gue ada 2 pieces paku untuk alas, satu besar satu kecil, dan busi untuk memotong. Di sini ada penggaris untuk membujurkan, jadi biar lurus potongannya. Nah, ini kepala busi kita buka dulu ya guys. Oke, jadi kita pakai di sisinya ya, jangan pakai tengahnya. Di sisinya yang agak tajam gitu ya. Beda kalau kepala busi, dia pasti beda. Coba aja sisinya. Oke, langsung kita gas. Nah, ini terjelas. Dengar kalau ini busi. Nah, oke, gas. Oke, kita bujurkan dulu. Bujurkan lalu kita potong menggunakan busi. Oke, tariknya ke belakang guys ya, tariknya menyamping, bukan bujur tapi menyamping, posisi businya menyamping. Terus tarik 3, 4, 5. Oke, terus kita belikan alas di bawah menggunakan paku, 2 pieces paku ya guys. Alasnya pas tepat-tepat di garis yang kita gores. Langsung kita ambil kain untuk safety ya, untuk aman lah, lebih aman daripada kena tangan nanti kan. Di kain kita alas tangan untuk menekannya. Oke, nah kan bisa lihat kan di sini potongannya bujur lurus. Nah, ini kaca 5 mili kita potong, potongannya bujur lurus. Nah, ini terbukti kalau busi bisa memotong kaca. Jadi kepala busi yang digunakan itu sampingnya guys ya, jadi menyamping, menyamping seperti ini, menyamping seperti ini. Cara potongnya menyamping, bukan ditarik menekan lurus tapi menyamping gitu guys. Oke, intinya harus penggaris busi. Nah, ini ya bujur. Ini nggak perlu pakai pisau pemotong atau teknik apa aja, yang penting penggaris dan busi thread selesai. Oke, jadi kita pasang kembali. Oke, sekian video saya. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye. See you guys.